Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Dua hal itu adalah Al-Quran dan Hadis. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah turunkan Al-Quran itu di negeri Arab menggunakan bahasa Arab yang amat sangat jelas. Begitu mulianya bahasa ini sehingga Allah pilih menjadi bahasa kitab suci yang paling sahih, yaitu kitab suci Al-Quran. Bahkan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran tidak kurang dari 11 kali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang diturunkan dari sisi Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh ar-ruhul amin Jibril alaihi salam. Ia diturunkan kepada hatimu Muhammad agar engkau termasuk di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, diturunkan dalam bahasa Arab yang amat sangat jelas. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan kepada kita alasan kenapa bahasa Arab dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Qur'an. Maka ia mengatakan hal itu dikarenakan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas dan paling luas maknanya, dan merupakan bahasa yang paling dapat berpengaruh terhadap jiwa manusia. Begitu pula ulama kontemporer Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, Al-Quran merupakan kitab yang amat sangat jelas kata-kata maupun maknanya. Kenapa demikian? Karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang paling mulia di semesta alam ini. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman, alasan ini sudah sangat cukup untuk membuat kita mencintai dan bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Karena Allah telah memilihnya sebagai bahasa Al-Quran, bahasa agama kita. Allah pilih ia sebagai bahasa yang kita baca di dalam ibadah-ibadah kita, sebagai bahasa yang kelak akan digunakan oleh para penghuni surga. Namun bagi mereka yang masih tidak cukup dengan penjelasan ini, maka kami katakan kepada mereka bahwa para orientalis, orang-orang barat yang telah mempelajari bahasa Arab, mereka juga bersaksi. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kaya di dunia. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mudah dan paling jelas maknanya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling unggul dibandingkan bahasa-bahasa yang lainnya, baik dari sisi kekayaan kosakatanya, kedalaman maknanya, ataupun keserasian susunan kalimat-kalimatnya.
Ma'asyiral muslimin jama'a rahimakumullah. Bahasa Arab merupakan pintu bagi siapapun yang hendak memahami agama ini secara benar, maka ia wajib mendalami bahasa Arab. Seorang ulama Al-Farabi yang kita kenal, dia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah. Al-Quran merinci dan menjelaskan semua hal yang membawa kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka tinggalkan. Dan tidak ada jalan lain untuk memahami bahasa Al-Quran, memahami isi dan kandungan Al-Quran, melainkan dengan cara mendalami bahasanya, yaitu bahasa Arab. Bahkan para ulama sepakat bahwa siapapun tidak boleh berbicara dan berfatwa tentang agama ini kecuali mereka yang benar-benar menguasai bahasa dan lisan Arab. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan tingkat kemampuannya, paling tidak agar ia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasa Arab yang benar, agar ia dapat membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang benar, agar ia dapat membaca zikir dan doa yang wajib maupun yang sunnah dengan bahasa Arab yang benar. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama Asy-Syatibi bahwa bagi siapapun para peneliti dan orang-orang yang konsen di bidang syariah yang berbicara baik tentang usul ataupun furu'nya, maka tidak boleh ia berbicara tentang agama ini atau sesuatu pun darinya kecuali apabila ia telah menguasai bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Maka dengan demikian kita memahami bahwa kalau ada di antara orang-orang yang ingin mencoba menimbulkan syubhat, membuat kita ragu-ragu, apalagi saling mencurigai antara sesama kita umat Islam dengan mengatakan bahasa Arab adalah di antara ciri-ciri atau benih-benih terorisme, maka kita katakan tidak ada satupun di antara sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren di Indonesia ini ataupun di seluruh dunia kecuali pasti mengajarkan kepada murid dan santrinya bahasa Arab. Apabila bahasa Arab merupakan benih-benih terorisme, maka sudah sejak dahulu kita bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa teroris. Namun apa buktinya? Kenyataan kemerdekaan dan pembangunan negara kita Indonesia ini tidak luput daripada karya serta jasa para ulama-ulama kita, mereka yang sangat memahami bahasa Arab dengan sangat mendalam. Justru kalau kita melihat kepada sejarah, benih-benih kesesatan itu justru tumbuh karena kesalahpahaman terhadap makna bahasa Arab. Kelompok Khawarij merupakan kelompok pertama yang menyempal dari Islam. Mereka yang sangat mudah menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafir-kafirkan mereka. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka gagal memahami bahasa Al-Quran. Kelompok Mu'tazilah, mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran merupakan firman Allah. Kesesatan mereka dalam hal itu tidak lain karena kesalahpahaman mereka terhadap bahasa Al-Quran. Begitu pula di masa sekarang, orang-orang yang menggembar-gemborkan pluralisme, menganggap semua agama itu sama, menyamakan Islam dengan agama yang lain, padahal Islam adalah agama yang paling tinggi yang diridhai oleh Allah. Dan mereka menyandarkan semua itu dengan bahasa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Ketahuilah semua itu kesesatan mereka berangkat dari kesalahpahaman mereka terhadap bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Tidak ada yang diinginkan dari musuh-musuh Islam kecuali perpecahan umat Islam. Bagaimana caranya agar mereka menimbulkan di dalam hati kita keragu-raguan terhadap ajaran agama kita dan apapun yang berkaitan dengan agama kita. Begitu juga mereka menimbulkan syubhat-syubhat agar kita saling mencurigai, saling membenci, saling menyalahkan antar sesama umat Islam. Wahai ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita terpancing dengan syubhat-syubhat yang berbahaya ini. Karena persatuan umat Islam adalah merupakan kunci dan kekuatan kemenangan kita yang akan dapat memusnahkan segala macam kezaliman di muka bumi ini.
Terakhir kami sampaikan satu makalah dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innahu min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bagian daripada agama kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة